Jadi untuk cabenya ini bisa di skip ya. Mungkin ibu-ibu yang masak punya anak kecil nggak mau pedas bisa di skip untuk cabai rawitnya. Dan ini saya menggunakan daun bawang 1 batang. Saya potong-potong. Bawang biar rasanya segar. Ini daunnya enggak saya pakai ya, cuma saya pakai tangkai-tangkainya. Ini bisa dikecil-kecilkan ya. Besar juga enggak apa-apa. Oke. Selanjutnya besar ini cabai rawitnya. Untuk cabai rawitnya ini saya menggunakan 5 biji. Ini kebanyakan ini sudah banyak, sudah pedas ini ya. Dan menggunakan 5 biji. Nanti untuk resep lengkapnya saya tulis di deskripsi. Dan untuk cara meraciknya sendiri seperti ini ya. Cara meraciknya ini bisa buat ide jualan juga. Ini saya praktekkan, ini saya makan sendiri ya. Tahunya terutama kita ancur-ancurkan ya, kita pakai tangan. Jadi kalau untuk jualan bisa pakai sarung tangan atau tangannya dicuci bersih ya. Karena kalau nggak pakai tangan, pakai centong atau sendok, nanti takutnya kurang lembut ya. Jadi seperti ini ya proses racik adonannya ya. Oke, selanjutnya daun bawang kita masukkan, terus kemudian cabai rawit ya sudah masuk. Selanjutnya ada garam.
boleh ditambahkan penyedap rasa juga biar lebih enak. Di sini saya tidak memakai penyedap rasa ya. Ini untuk telurnya satu butir ya. Jadi satu kotak tahu itu telurnya satu butir. Kalau pengen enak ya. Terus kemudian kita campur rata. Legend ya, sudah ada sejak tahun 1980-an sudah ada ya. Sebenarnya ini sudah lama saya ingin membuat video ini karena saya baru sempat membuat videonya itu sekarang. Selanjutnya kita goreng. Oke, masukkan bahannya ya. Seperti ini ya. Adonannya ya. Bentuk sesuai selera ukurannya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, tunggu sampai agak kering sedikit ya. Setelah agak kering baru kita balik ya. Oke, ini saya akan balik ya. Ini sudah waktunya dibalik. Oke, seperti ini ya. Oke, kita tunggu ya sampai mateng ya. Oke, ini sudah mateng sepertinya ya. Kita akan angkat dan tiriskan, terutama matikan kompor ya, supaya enak ngangkatnya ya. Oke, seperti ini ya. Kita siap sajikan. Ini hasilnya saya akan makan pakai pendamping nasi ya. Ini nasinya mantap ya, ini lezat sekali.
Ini nasinya agak-agak basah, sudah mau basi. Oke, nggak apa-apa, yang penting belum basi. Sebelum makan kita berdoa. Rasanya sangat enak, lezat ya. Walaupun gak dikasih penyedap itu, penyedap rasa tetap enak. Tahunya gurih, untuk telurnya nggak terasa, tapi itu yang bikin enak ya. Rasa asinnya pas, terus ada potongan-potongan cabenya ini yang bikin lidah itu enak. Jadi kalau misalnya untuk jualan, untuk tertolannya saya bisa sarankan pakai saus pedas ya, sama kecap aja, gak perlu beli saus manis atau saus tomat ya, beli yang saus pedasnya aja. Dijamin kalian pasti suka, anak-anak sampai dewasa suka. Lezat banget. Lanjut, saya habis ngecek kamera kawan-kawan, karena kadang kamera saya ngehang ya, jadi sayang kapan hari saya bikin video tapi videonya itu berhenti. Kalian biar yakin kalau ini emang enak ya. Ini lezat banget. Yang bikin saya suka itu rasa pedasnya itu, kalau pas digigit itu mantap. Terakhir, salnya.
dan share yang belum subscribe. Terima kasih sudah bergabung. See you next video. Terakhir kita angkat dulu minumannya. Yeah.